Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Piltjacil Milah 1 Dasawarsa ST Muhammadiyah Birwaliden Kudus, yang kami hormati pula seluruh hadirin yang budiman. Tiada kata yang indah untuk kita sanjungkan kepada Allah selain ucapan syukur Alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW berserta keluarga dan sahabat, serta semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Perkenalkan, nama saya Alif Januar Salim, siswa kelas 6 Meliantus ST Muhammadiyah Birul Walidain Kudus. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tausiah tentang senangnya bertolabul ilmi di ST Muhammadiyah Birul Walidain Kudus. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak berilmu apa gunanya? Hadirin yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui, ilmu sangatlah penting bagi kita. Ilmu menjadikan kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mempelajari ilmu agama paling utama, karena dengan ilmu agama, dasar dan tujuan hidup kita semakin jelas. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Artinya, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Selagi kita belum ada kesibukan, selagi kita masih diberi kesehatan, marilah kita menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Hadirin yang dirahmati Allah, orang-orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, "A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Dan artinya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Subhanallah. Apakah jabatan yang diangkat? Tidak. Apakah pangkat yang diangkat? Tidak. Apakah status sosial yang diangkat? Tentu juga tidak. Namun, orang yang berilmulah yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya teman-teman, belajar di SD Muhammadiyah Birwaliden sangatlah menyenangkan dan saya juga bangga karena di SD Muhammadiyah Birwaliden gedung-gedung yang berwarna-warni, guru-guru yang baik dan teladan. Saya ingin meraih prestasi dan juga meraih cita-cita. Sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, jadikan aku serta keluargaku termasuk golongan orang yang baik dan golongan orang yang berilmu. Amin. Demikian tausiah dari saya. Semoga bermanfaat dan barokah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.